Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini sebenarnya terlambat megang kameranya ya. Jadi udah dipotong ininya apa namanya solasinya. Ini adalah Shimizu SemiJet 100 bit. Ini ada yang 108 ya, tapi nggak tahu bedanya apa yang 100 sama 108. Oke, okay. Ini udah dikelet ininya. Ini buku petunjuk, kertas petunjuk. Jet 100 atau 108 yang mana? Yang nggak tahu. Soalnya baru kali ya. Ini yang lama kali ya. Ini kartu garansi. Ini barangnya. Ini dulu. Pompa air Jet 108. Ini wattnya berapa ya? Enggak ada watt, tulisan wattnya. Ini ada tulisan Made in Indonesia 200. Ini SN-nya. Ini apa ya, ini inlet apa outlet ya, saya nggak tahu deh. Tuh, kita lihat petunjuk. Permukaan air. Nomor 4 itu nggak ada tulisannya lagi. Waduh, saya benar-benar kurang paham ini. Ini beginian. Ini nomor 4. Tuh, nomor 4. Ini nomor 1. Oh, ini dia nih. Iya benar. Nomor 1 itu inlet. Inlet tuh lubang masuk ya. Nomor 4 itu lubang keluar outlet. Lagi kayak pegang lagi kayak. Sekarang kita keluarin dulu pompa. Mudah-mudahan gak salah ya cara berat men, 13 kilo. Oh, ini notanya nih. Tujuh ratus dua puluh tuh apa ini, kok begini sih? Ini kayaknya nulisnya salah. 720. Oh, ini tuh bukan satu. Jadi 7 juta kalau satu. Lagi kayak pegang lagi kayak. Kita buka plastiknya. Nah, ini. Wah, ini langsung colok nih ininya tuh. Ini langsung ke ini, ke apa namanya? Ke listrik. Bisa langsung colokin gak ya buat ngetes nyala ya. Ini cuman apa namanya nih, apa sih namanya nih, dudukan bautnya cuman 1-2 loh. Jadi gimana nanti nih, diganjil berarti ya, karena tempat yang lama gak ada lubang dudukan. Kalau pakai dudukan yang plastik ya udah, gak usah dibaut segala. Oke, pegang lagi kayak, kita tes nyala kayak. Tutupin. Nah, udah nyala ya.
tabung lu mana? Ini tabungnya nih di sini. Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada tabung. Halus banget. Tapi ini kelihatan ininya tuh asnya, as kompaknya. Ini naruhnya di luar, berarti nanti harus beli ini, beli peti kayak gitu tuh buat nutupin. Itu peti yang kayu dulu masukin, taruh. Oke, sekarang kita coba pasang ya di apa namanya, di outdoor ini masangnya, soalnya yang lama juga di outdoor. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa ininya, apa namanya, kompaknya. Nanti kita tutup aja ya, ini stainless ya. Aduh, harus beli yang stainless juga nih, tapi ini tinggal pakai sok, dia nggak pakai apa tuh namanya yang kayak yang lama tuh, ini tinggal beli sok lagi. Oke lur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai ini berasa tuh di sini. Ini berasa. Adam. Dah, cuma ngetes doang.